Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fitri Channel, channel yang membantu para janda dan gadis cantik yang sedang mencari jodoh di media online tentunya. Sebelum lanjut, mari kita dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru tentang janda atau gadis yang sedang mencari pasangan hidup. Wanita satu ini sosoknya adalah penyabar, sayang, dan setia terhadap calon suaminya, pandai serta taat kepada agama. Wanita ini sering dipanggil Mbak Mayang, dan di akun Facebook nama lengkapnya adalah Mayang Carmila, seperti yang ada di profil berikut. Wanita satu ini mendambakan pasangan yang sederhana, tidak perlu ganteng, tidak kaya, yang penting setia dan bertanggung jawab. Bagi Anda yang penasaran dan ingin berkenalan lebih lanjut, jangan malu, silahkan berkomentar di kolom komentar tentunya dengan kalimat yang sopan agar beliau mau membalasnya. Semoga inilah jodoh yang Anda nantikan selama ini. Sampai ketemu lagi di profil janda atau gadis pada video berikutnya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fitri Channel, channel yang membahas tentang pencarian jodoh online. Sangatlah beruntung lelaki yang bisa mendapatkan si janda kaya raya ini, karena paras wajahnya yang cantik dan menawan walaupun sudah tidak muda lagi. Untuk kalian yang ingin berkenalan, mari kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu kalianlah salah satu jodoh yang cocok untuk janda cantik kali ini. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Saya doakan semoga Anda yang menekan tombol like dan subscribe selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sudah kita sertakan juga untuk alamat Facebook yang terhubung langsung dengan janda idaman Anda. Perkenalkan, panggilan akrabnya Mbak Bella. Statusnya janda. Di channel ini, beliau sedang mencari pendamping hidup. Untuk kriteria suami yang diidamkan oleh Mbak Bella ini adalah sosok lelaki dewasa, bertanggung jawab, dan sederhana. Untuk masalah umur, minimal 40 tahun dan maksimal 60 tahun. Dan untuk umur Mbak Bella sendiri sekarang 40 tahun. Jadi, bagaimana untuk kalian yang melihat dan mendengarkan video ini? Apakah Anda tertarik untuk berkenalan dengan Mbak Bella? Jika iya, bisa langsung tulis di kolom komentar beserta alamat lengkap kalian, supaya Mbak Bella bisa menghubungi kalian secara langsung. Itulah sedikit profil tentang beliau. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin berkenalan lewat media sosial Facebooknya, bisa langsung kunjungi dengan nama Bella Cantika. Itulah sedikit info tentang profilnya. Dan jika ada kesalahan kata dan informasi, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Fitri Channel, channel yang membantu para janda cantik dan gadis cantik yang sedang mencari jodoh di media online tentunya. Sebelum lanjut, mari kita dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya agar
tidak ketinggalan informasi terbaru tentang janda atau wanita gadis yang sedang mencari pasangan hidup. Wanita satu ini sosoknya adalah penyabar, sayang, dan setia terhadap calon suaminya, pandai serta taat kepada agama. Wanita ini sering dipanggil Kanjeng Mami, dan di akun Facebook nama lengkapnya adalah Kanjeng Mami seperti di profil berikut. Wanita satu ini mendambakan pasangan yang sederhana, tidak butuh ganteng, tak perlu kaya, yang penting setia dan bertanggung jawab. Bagi Anda yang penasaran dan ingin berkenalan, jangan malu, silahkan berkomentar di kolom komentar, tentunya dengan kalimat yang sopan agar beliau mau membalasnya. Semoga inilah jodoh yang Anda nantikan selama ini. Sampai ketemu lagi di profil janda atau gadis pada video berikutnya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.